Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Channel YouTube saya di kelas Bu Wendy Krisna. Semoga nggak bosan ya dengan segala penjelasan yang saya berikan ini. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan kepuasan pelanggan. Saya nggak akan menceritakan secara detail ya kepuasan pelanggan. Kepuasan menurut ahli ini, menurut para ahli. Si A, si B, si C. Nggak, saya akan benar-benar gimana sih secara aplikatif aja. Gini teman-teman, di customer satisfaction itu kan ada beberapa hal. Kepuasan, ada kepuasan pelanggan, terus ada satisfaction, ada dissatisfaction, ada delight satisfaction, ada non satisfaction. Jadi saya akan menjelaskan 4 hal ini perbedaannya apa gitu ya dalam ilmu marketing. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan satisfaction. Kalau kalian melihat di beberapa buku, literatur gitu ya, ataupun internet, ataupun jurnal, itu banyak banget ya artikel-artikel pemasaran mengatakan apa itu pemasaran. Jadi di sini saya langsung aplikatif aja. Contohnya itu seperti apa sih kepuasan itu ya. Jadi kepuasan itu seperti ini. Jadi ketika kita membeli salah satu produk di e-commerce, kita misalnya belinya di Shopee gitu ya, langsung aja bilang merek ya, kita beli di Shopee ini ya, kita beli yang namanya casing HP. Nah, kita beli casing HP di Shopee, ternyata harganya cuma 10.000 gitu ya. Nah, kita beli nih, kita beli dan barang dikirim terus sampai di kita, ternyata barang yang datang itu sesuai dengan ekspektasinya kita ya. Jadi itu yang memang dinamakan dengan kepuasan ya, antara apa yang ada sesuai dengan harapan ya, antara barang yang kita terima dengan harapan kita itu sama ya, itu namanya satisfaction, itu namanya kepuasan. Nah, kalau umpamanya dissatisfaction, itu berarti kebalikannya ya. Kita beli casing HP nih, duit gambarnya bagus banget, harganya murah dan juga wah lucu gitu ya gambarnya dan lain sebagainya. Udah kita beli nih ya. Ternyata kok ada cacatnya. Ternyata kok bahannya tipis lah, bahannya seperti inilah, itu namanya dissatisfaction. Kekecewaan kalian, ketidakpuasan antara pengharapan dengan apa yang kalian dapatkan. Itu namanya dissatisfaction. Terus kalau umamanya delight satisfaction ya. Delight satisfaction itu apa sih Bu? Delight satisfaction ketika begini, kamu beli di Shopee ini ya, harganya casing HP itu 10.000 gitu ya. Kamu sudah membayangkan ya paling 10.000 ya, agak-agak tipis lah ya, mungkin gambarnya biasa-biasa aja gitu ya. Itu pikiran kalian, casing HP 10.000, paling ya modelnya gitu-gitu aja, terus bahannya gitu-gitu aja, tapi lucu sih. Ya udah deh aku beli. Barang datang nih. Ternyata melebihi dari ekspektasi kalian ya. Itu namanya delight satisfaction, super puas gitu ya. Karena melebihi daripada ekspektasi kalian ya. Itu namanya delight satisfaction. Ada lagi nih, non satisfaction ya. Apa itu Bu kalau non satisfaction Bu? Nah, ini beda lagi nih. Kalau kalian tadi itu kan beli casing HP-nya ternyata tidak sesuai dengan harapan, dissatisfaction. Kalian nggak, aduh kok kayak gini sih ya. Tapi kalau umumnya non-satisfaction, saya pernah membaca di sebuah buku, mungkin nanti saya akan kasih ini ya di deskripsi buku apa yang saya baca, itu beda ya dissatisfaction dan juga non-satisfaction. Non-satisfaction itu lebih kepada begini, ya sama kekecewaan juga, antara pengharapan dan juga kenyataan itu tidak sama ya. Jadi begini, ketika kalian mau membeli mobil tua tahun 1980-an. Wah, kayaknya keren banget nih, antik banget, aku banget nih, suka nih aku sama mobil ini. Aku beli buat koleksi gitu ya. Ya, lumayan juga sih buat mobile gitu. Jadi lucu dan unik, antik banget nih, suka nih. Berapa harganya? 50 juta mobilnya.
Baik, akhirnya kamu beli nih ya. Akhirnya kamu beli. Kamu temenmu udah ngasih tahu, "Wen, jangan beli mobil-mobil seperti itu dong. Nanti kalau umamanya ada kerusakan itu kan udah lama, itu akan cenderung sering masuk bengkel loh. Gak apa-apa deh, yang penting unik antik, paling juga kalau umamanya ganti dan servis ya paling berapa kali aja ya." Itu kalian udah ngerti kalau umamanya mobil yang kalian beli itu akan terjadi yang namanya ya entah itu kerusakan, ketidaknyamanan gitu ya. Itu kalian udah ngerti. Tapi tetap kalian beli, tetap saya beli gitu ya. Nah, barang datang nih, ya mobilnya datang udah diantar nih, udahlah. Selama 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan ternyata beneran nih ada yang harus diperbaiki, mogok lah, entah itu mesinnya beginilah. Tapi karena saya sudah tahu kalau umamanya mobil tua itu bakalan seperti ini, jadi saya nggak kecewa-kecewa amat. Karena saya sudah tahu, beda dengan dissatisfaction ya, beda dengan yang namanya dissatisfaction itu ketika kita benar-benar nggak tahu, tapi kita tuh harapannya besar banget, ternyata nggak sama dengan harapan, itu kecewa kita. Tapi kalau non-satisfaction, kecewanya tuh nggak seberapa dengan yang namanya dissatisfaction. Itu bedanya ya, kalau umumnya dissatisfaction dan juga non-satisfaction, tingkat kekecewaannya tidak sebesar dengan dissatisfaction. Karena dissatisfaction tidak ngerti sama sekali barang yang akan kita beli. Tapi kalau non-satisfaction itu kita udah tahu akan bakal ada seperti itu, karena kita udah paham gitu ya dengan produk-produk yang akan kita beli. Itu biasanya non-satisfaction, kekecewaannya tidak terlalu sakit banget gitu ya terhadap produknya ya. Itu bedanya satisfaction sesuai dengan harapan. Kalau delayed satisfaction, kalau delayed satisfaction itu adalah melebihi dari ekspektasi kita. Wow, kita ternyata kita beli baju ini ternyata pikirnya bahannya biasa, ternyata luar biasa bagus banget bahannya. Nah, kalau umumnya dissatisfaction itu adalah apa yang kita terima tidak sesuai dengan harapan. Kalau umumnya non-satisfaction itu adalah kekecewaan yang sebelumnya sudah kita prediksi gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepuasan pelanggan dan macam-macam kepuasan dan juga ketidakpuasan. Semoga ini juga bermanfaat untuk semua bidang ilmu, khususnya anak manajemen ya di marketing dan semua bidang ilmu yang kalian ambil. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.